Lama tak muncul di TV, ternyata artis cantik ini tinggalkan dunia hiburan dan menetap di Kanada. Pecinta sinetron tanah air mungkin tidak asing lagi dengan nama Cut Memey. Cut Memey adalah pesinetron lawas yang pernah menjadi idola pada masanya. Namun artis kelahiran 7 Desember 1980 ini tersebut sudah lama tidak muncul di layar kaca. Cut Memey kini tinggal di Kanada bersama keluarga kecilnya. Ia memutuskan mundur dari dunia hiburan setelah dinikahi bule bernama Paul Rowlan. Cut Memey sendiri pernah gagal berumah tangga dengan Jackson. Mereka bercerai pada 2006. Sang artis kala itu sempat difitnah sebagai penyebab bangkrutnya usaha milik Jackson. Dilansir dari tribunmedan.com, ia juga dituding melakukan guna-guna selama 4 tahun menikah untuk memuruti harta Jackson. Cut Memey pun tak terima dan menyebut Jackson tidak bisa menjaga dan melindungi dirinya. Ia lalu menikah lagi secara siri dengan Paul Rowlan, pria berkebangsaan Kanada pada 2011. Cut Memey dikaruniai seorang anak perempuan bernama Nathan Rowlan pada 2012 silam. Setelah lahirnya Nathan, ia melangsungkan pernikahan secara resmi dengan Paul di Kanada. Cut Memey akhirnya juga pindah ke Kanada mengikuti sang suami. Kehidupan Cut Memey dengan Paul kini terlihat lebih bahagia. Dilihat dari Instagram pribadinya, Cut Memey, ia kerap membagikan kegiatannya sehari-hari. Wanita berusia 41 tahun ini tampak menikmati kebersamaannya dengan anak-anak. Cut Memey juga kerap membagikan kegiatannya saat menjadi ibu rumah tangga. Ia pun masih sering menjaga kesehatannya dengan berolahraga. Tak jarang ia membagikan kegiatannya, mulai dari mencuci hingga menyetrika baju sendiri. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Vlog Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye.